Bapak Tesi. Komandan, saya izin ke material. Kenapa? Mau beli kasok dulu bentar. Buat nahan tangannya gak mau jatuh. Sini lebar, sini lebar. Jangan nempel di pinggir. Sejak kapan Mas, Anda... Maaf, saya bisa punya telepon gak? Oh boleh. Mau telepon... Keluarga? Mama. Ya udah. Oh boleh. Nomornya tahu? Enggak tahu. Lah gimana mau nelpon? Enggak tahu. Kalau mau nelpon harus tahu nomornya. Enggak tahu dong, kalau enggak tahu mau nelpon siapa? Kita bukan keluarga, jadi kita enggak tahu nomornya dong, Mas. Ya asal diputer aja ntar Mak tahu. Kan Mak di telepon umum. Hah? Maknya standby di telepon umum. Jangan-jangan maknya Mas Tesi lagi standby di telepon umum, ada benang sama koin. Tarik-tarik gini. Mas, serius, jangan ngelawak dulu ya. Ini serius ini. Serius ini. Ini ruang interogasi, masih ruang cepat interogasi. Cepat tertawa pecah, terus ya. Kalau gak ngelawak, gak makan lo, tahu kan kerja. Ini nih, kelakuannya ini. Udah jadi penyanyi ngelawak. Tahu lo. Tahu. Lawak pada nganggur. Si Taulan ini. Taulan. Mas Tesi, Anda sejak kapan mengkoleksi cincin batu akik? Dan kenapa harus batu akik? Kan banyak yang lain, batu loncatan kek. Bukan, itu karir, biasa karir. Silakan. Pertanyaannya susah. Berdua nih. Pertanyaan susah untuk dijawab. Loh kok susah? Emang saya harus apa dagangan batu ginjal? Mau? Ya, terserah. Jadi tanya kenapa batu akik? Kan kamu nanya. Ya makanya kenapa batu akik? Ya saya memang batu akik. Hobi? Bukan hobi, seneng. Sama dong hobi sama seneng. Ya beda dong, hobi seneng kan beda. Katanya Anda pernah kan nggak konsen. Konsen dong. Orang tuh kalau ngomong didengar. Iya. Jadi tahu pertanyaannya apa. Orang ngomong jelas kayak gitu kok. Ya nggak dengar apa sih. Katanya Anda dulu pernah nyanyi ini. Coba. Ngomong apa sih barusan? Dengerin makanya. Coba. Komandan ini ngomong. Mas Tesi itu kan dulu. Oke. Iya. Coba. Iya. Ini kayaknya trik lama deh. Ah, Andri, saya akan jawab. Nah, jadi pertama saya mau jawab. Saya ngomong, Pak Andri kan tanya tadi, ya. Mulai kapan saya ngoleksi batu? Iya. Ya kan? Oleh karena itu dia bilang. Oh. Apa? Terus? Ya, bisa. Oh. Lu kok bertiga nyambung sih? Coba sekali lagi nanya apa saya? Nah. Katanya Anda pernah punya kisah unik tentang cincin. Kalau kita bicara soal batu akik itu memang saya udah lama. Dari tahun 78 saya udah hobi batu akik. Mengkoleksi? Menyimpan. Ya itu mengkoleksi namanya. Menyimpan? Kan beda. Beda. Tadi gua aja hobi sama seneng beda. Nah. Pak ini menyimpan apa mengkoleksi? Karena saya harus ngetik nih Pak. Ini aja, menyingkol. Menyimpan dan koleksi. Menyimpan dari 1978. Berarti orang-orang kemarin rame-rame main batu akik, Mas Tesi udah duluan berarti ya? Oh enggak, saya malah dididu. Oh lagi tamasya. Tamasya gimana? Direhab. Orang udah ditutup-tutupin. Iya enggak, maksudnya komandan saya waktu kemarin rame batu akik, Mas Tesi udah duluan. Udah duluan, benar. Sampai sekarang pun masih lihat. Iya. Masih. Terbanyak sempat punya berapa batu akik di rumah? Waduh kalau dihitung sih susah ya, ngitungnya. Ratusan, saking banyaknya. Ini batu ini ya, contohnya kayak ini. Ini unik-unik nih Pak. Ini unik nih. Ini kalau Senin nggak di rumah. Wah, aku bisa gimana? Hilang gitu. Hilang. Bukan, di Pegadaian.
Kirain Senin hilang. Kirain gaib, Senin hilang, ntar ada lagi Selasa. Ini jenis batu apa nih, Pak? Itu namanya bukan BA ya. BA kan batu akik, itu namanya BU, butuh duit. Butuh uang itu. Ini batu apa jenis batu? Hah? Ini jenis batu Citylink. 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 Oh, kayak bisa terbang apa ya. Patesi, tapi waktu orang rame-rame main batu, itu kan harganya sampai ratusan juta. Yaitu, Patesi nggak ngelepas atau ada yang nawar punya Patesi gitu? Boro-boro. Tadi kata aku udah bilang. Karena kan dia lagi istirahat. Oh. Istirahat, jadi nggak sempat. Padahal kalau pada waktu itu... Waduh, cuan, kamu bisa aku beli. Wah. Patesi, ya ini ada pertanyaan nih. Ini mungkin harus dijawab nih Patesi. Anda pernah mengalami titik terendah sebagai seorang pencandu narkoba, bahkan sampai mau melakukan percobaan bunuh diri. Apa yang membuat Anda bertindak sejauh itu? Perlu saya ungkit ini? Saya katakan ini? Perlu saya bicarakan ini? Perlu rasanya. Sebenarnya tabu sebenarnya. Hmm. Karena apa ya? Karena udah berselang beberapa tahun yang lalu. Mungkin memotivasi lah atau. Oke lah, ya. Jadi waktu itu saya pernah dicekal oleh salah satu stasiun televisi. Yes. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, karena saya berpakaian cewek. Hmm. Padahal saya pakaian cewek itu hanya profesi aja kan, karakter, karakter kan, karakter. Tapi mereka nggak tahu basic saya awalnya itu sebagai apa saya. Hmm. Ya, mungkin orang banyak tahu kalau Tesi itu sebenarnya dari kalau sekarang marinir. Marinir. Kalau dulu KKO. KKO. Saya itu seorang prajurit. Nah, KKO, Korps Komando Operasi ya, sekarang marinir, ya kan? Ya karena persaingan TV mungkin waktu itu ya, sehingga satu-satunya bagaimana untuk menggulingkan Tesi. Karena apa, setelah kejadian itu kan saya stres, ya, frustasi dan sebagainya, saya salah pergaulan. Pergaulan, ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Semua kejadian, apapun kejadian pada kita itu jangan menyalahkan orang lain. Kalah diri kamu sendiri. Kenapa kamu sampai ribut? Nah, kenapa sampai kamu punya pergaulan begini-begini? Itu yang salah bukan siapa-siapa. Yang salah kita sendiri menjalani itu. Ya? Nah, kenapa sampai berpikiran untuk mengakhiri hidup, Mas? Nah, itulah. Frustasi tadi? Frustasi, ya. Apakah lobet atau gimana? Bukan handphone, Pak. Oh, sorry, sorry. Itu baterai, beda lagi. Orang lagi serius bercanda. Wow, ini kadang-kadang dia nggak lihat-lihat ya. Orang lagi serius bercanda. Sama kamu. Makasih Mas. Makasih Mas. Syukurin. Aku itu basicnya bukan pelawak. Iya, iya, iya. Aku itu peragawan. Wow. Wow. Zaman dulu peragawan, sekarang model. Oh iya. Dari bahasanya ketahuan tahunnya. Iya. Mas, ini kenapa sampai berpikiran ingin mengakhiri hidup, Mas? Ya karena peragawan tadi. Bukan. Ada urusannya itu, ada urusan. Beda kasus. Itu sebenarnya Mas Andre, Mas Windy, Mas Dani, itu spontan aja. Uhuy. Karena acara itu bukan spontan uhuy, beda lagi itu. Itu acara lain. Komeng. Si Tesi pakai nongol lagi nih. Oke, mengakhiri akhirnya karena bisikan. Frustasi. Udah lanjut kami yang ngomong. Enggak. Ini serius. Yang ditanya dia menjawab. Iya, serius. Orang kalau lagi ngomong tuh ntar dulu. Ya, biar jelasin dulu baru ngomong. Ya, gimana orang mau jelasin kalau situ ngomong terus? Benar. Ada waktunya orang ngejelasin baru situ nanya. Tolong dihargain tamu tuh kalau lagi ngomong. Gimana mau jelas, ya enggak? Iya dong. Harusnya kan ngomong dulu. Jadi, ini jadi enggak sih? Jadi, Mas. Canda, biar mencairkan suasana. Iya. Bukan, memangnya apa pencairan-pencairan? Pencairan. Aku tuh mau serius. Aku mau ngomong, kamu ngomong. Iya, maaf. Pokoknya jadilah. Aku mau ngomong, kamu ngomong. Iya. Hah? Aku mau serius, kamu ngomong aja. Iya. Terus kapan ngomongku? Benar, Mas. Ini jadi apa enggak? Situ yang ngomong dulu tadi. Kapan mau ngomong? Ya langsung ngomong aja udah. Diam! Itu yang ditunggu. Ketawa khasnya Mas Tesi yang ditunggu itu. Tesi. Hei,
berarti aku orang terkenal dong. Lo memang. Iya dong. Tesi, karena beliau adalah seorang pelawak senior. Kalau beliau adalah sebuah alat ukur, jadinya Tespek. Tesi, karena dia pelawak. Kalau dicolokin ke saklar namanya Tespen. Tesi. Karena beliau seorang pelawak senior. Yeah. Kalau beliau baru nyobain kendaraan namanya test drive. Enggak. Ada apa ini? Nah, ternyata nama Tesi itu nama anaknya, Pak. Iya, iya. Benar, ngaku kamu. Benar. Loh, nama anaknya. Loh, jadi dia ngasih nama sama anaknya Tesi, Tesi Wahyuni ya, Mas? Riwayati. Tesi Wahyuni Riwayati. Hartati. Hartati. Kabul. Kabul. Nah, anaknya dipakai sama dia namanya Tesi. Sekarang anaknya jadi enggak ada namanya. Namanya dipanggil. Tesi. Namanya ya Tesi. Tesi nama anaknya kan? Iya. Sekarang dipakai bapaknya kan? Nah, anaknya berarti kan enggak ada namanya. Ada namanya dong. Ben, nama anaknya Tesi. Ya. Dipakai sama bapaknya. Ya. Nah, sekarang nama anaknya bukan Tesi. Siapa? Kabul. Kabul bapaknya. Ini urusan nama aja gak kelar-kelar nih. Kelar-kelar. Ini nih komandan, ada fakta-fakta bahwa ternyata Mas Tesi ini masih menyimpan barang-barang seperti ini. Aduh, mati. Oh. Ngambang, ngambang. Wih, terbang begini. Cincinnya ngambang. Ini cincinnya gaib. Gaib cincinnya. Itu nyangkut ya. Jadi sebenarnya selama ini aku tidak bisa balik kekayangan karena selendangku dicuri oleh kamu. Jangan taruh. Hei. Nawang Wulan. Iya, Jaka. Kenapa, Om? Masih menyimpan barang-barang ini tidak dijual tuh kenapa? Kenapa? Kenapa tidak dijual? Kenapa masih menyimpan ya, konde, sekarang? Dan juga tadi ada kolang-kaling. Kolang-kaling? Iya sih, emang hijau. Ini bukan kolang-kaling. Kenapa? Kesemek. Kenapa, Om? Ya, jelas dong. Ini dari sejarah, kan? Boleh saya bilang ini adalah mata pencarian saya. Kembali ke karakter tadi, ya. Ya kan? Sebenarnya saya itu nggak mau begini-begini itu nggak mau, ya karena tuntutan peran satu, profesi. Yang utama itu tuntutan perut. Ah, benar. Bener-bener aja loh.